ditanyainnya sama dia. Tuh, ini siapnya lagu apa itu? Semangat nih, Miss. Kita nyanyi sekali lagi, Miss, ya. Apa, Miss, dulu. Menyanyi apa? Oke. Sekali ya. Ya. Oke, Baby Shark. Tuh, Baby Shark. Miko minta Baby Shark tuh. Ya. Bang. Sambil menari, sambil menyanyi ya, Miko dan Gerard ya, ditemani George, oke? Ayo, Miss Tavi. Miko nyanyi Gerard dancing ya. Oke. Gimana? Ayo, semangat. Baby shark doo 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 doo, baby shark doo 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 doo, baby shark doo 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 doo, baby shark. Mommy shark doo 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 doo, mommy shark doo 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 doo, mommy shark doo 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 doo, mommy shark. Daddy shark doo 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 doo, daddy shark doo 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 doo, daddy shark doo 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 doo, daddy shark. Grandma shark doo 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 doo, grandma shark doo 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 doo, grandma shark doo 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 doo, grandma shark. Grandpa shark doo 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 doo, grandpa shark doo 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 doo, grandpa shark doo 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 doo, grandpa shark. Let's go hunt doo 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 doo, let's go hunt doo 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 doo, let's go hunt doo 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 doo, let's go hunt. Run away doo 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 doo, run away. Safe at last, do-do-do-do-do, safe at last, do-do-do-do-do, safe at last. It's the end, it's the end, it's the end, it's the end. Yay! Okay. Happy? Iya, nanti sabar. Happy loh. Happy gak? Gerard happy gak? Iya, Oke, okay, I can see that Gerard and Miko are already excited dan sangat semangat. Oke. Okay. Apa iunya nanti? Nanti Miss Wina boleh dikasih tahu ya Gerard ya, babi maaf. Tuh Gerard, gimana bayi hiu? Tahu ya. Tuh bayi hiu tuh. Lagunya gimana? Nanti Miko juga Gerard boleh kasih tahu. Bayi hiu. Baby hiu. Miko mau nyanyi apa? Oke. Okay. Oke, friends. Now it's time for jangan seperti nonton gitu. Ya sabar dong, sebentar Gerard juga sabar, tunggu. Mau main dulu nih. Oke. Now we are going to do the art activity with Miss Tevi. Oke, are you ready? Ready. Oke, Miss Tevi.
happy. Let's go do the art activity. Thank you. You're welcome, friends. Now we're gonna start our art and craft activity. Kita mau mulai art and craft-nya ya. Yuk, boleh disiapin dulu bahan-bahannya. Miss Tevi mau coba lihat. Sudah disiapkan template binatangnya. Ada template binatang, animal template. Ada 5. Ya, nanti kita sebutin sama-sama. Lalu, tusuk sate. Miss Tevi juga sudah kirimkan. Hati-hati ya sama tusuk satenya. Awas ketusuk. Oke. Ya, pelan-pelan. Iya, ya, nanti kita tempel sama-sama. Satu lagi, center. Oke. Tadi kan kita sudah menyaksikan cerita tentang tikus dan juga singa. Nah, kita mau bikin nih sama kayak gitu. Ya, kita mau lihat bayangannya. Oke. Sudah siap. Sudah siap? Oke, Miko. Oke. Oke. I see everyone are ready. Oke, semua sudah siap? Oke. Yuk, kita mulai ya. Sebelum kita tempel-tempel, kita mau cari tahu dulu, ini kita sedang belajar tentang tadi apa? Bayangan dan cahaya ya. Light ini kayak shadow, ini cahaya dan bayangan. Nah, misalnya ini bayangannya. Untuk bayangan. Hitam okay. Semua ya. Teman-teman, coba lihat. Jangan ya. Iya, jangan dimakan ya. Oke, yuk. Gerard dan Nico. Lihat nih kok, ini apa Gerard? Ini. Apa Gerard? Yang sebelah sini. Ini apa? Bani. Bani. Yeah. Coba oh, cari ya. Mana yang bentuknya ke sama ya Bani ya. Rabbit. Bani, ya. Yes, right. Kepala yang lain. Coba, yuk kita tempel yuk. Tempel kuncinya. Ini dilepas dulu. Kita lepas dulu kuncinya ya. Ada horse ya. Iha. Gerard lepasin. Oh, suaranya kuda gitu ya, Nico ya? Iha, iha. Suara horse-nya. Yuk kita tempel kelincinya, kita tempel di tusuk satenya ya. Iya, tempel di sini. Boleh ditentu sama mama. Hati-hati, awas ketusuk ya teman-teman. Tempel ya. Iya, yang tajam di atas. Taruh di bawah dulu horse-nya. Nih, begini. Oke, nanti jadinya begini. Oke, makan. Taruh di bawah sih. Dimakan ya teman-teman ya. Yuk, kita mau tempel lagi. Coba cari yang sama. Ini bentuk apa ya, Gerard? Oh, ini bentuk apa? Kasih tahu dulu, Miss. Gerard. Ini apa sih, mata? Oh, mata. Nanti matanya. Ini. Bentuk apa? Ini apa? Ini dulu apa nih, Tia? Gerard. Bebek. Oh, okay. Ini apa, Gerard? Miss Tevi lagi pegang apa nih? Inggrisnya apa? Sini-sini dulu. Dah. Ini bentuk apa? Bentuk. Iya, betul kok. Betul. Ya, betul, Gerard. Ini bentuk bebek atau duck. Kita tempel ya sekarang ya. Dibuka stikernya. Taruh dulu di sini. Oh, ada mami duck. Oh, mami duck. There mami duck. Mau cari baby duck. Baby duck-nya kemana? Nanti ya. Dibuka kita cari baby duck-nya. Yuk, kita cari. Oh, ada di kamar mandi. Baby duck-nya lagi mandi. Oh, yang biasa itu ya mainan pencet-pencetan. Oke, sekarang kita sudah punya dua. Oke, lanjut ya. Gerard kemana? Miss Tevi tunggu. Oke, Miko, kita lanjut dulu ya. Sambil menunggu Gerard. Rabbit nih ya. Iya, Miss. Dari bekannya. Oke, Miko. Tuh, gambar apa tuh, kok? Gerard. Tuh, kasih tau Miss. Ini apa ya? Gambar apa ya? Apa? Gerard, yang kencang. Ini dipasang dulu. Nih, dipasang dulu. Kau, oke. Good. Gerard, ini apa Gerard yang Miss Tevi pegang? Ini gambar apa nih? Dari yang sama. Itu apa tuh yang lagi dipegang Miss Tevi? Ini apa ya? Kau, oke. Kau yang mana? Itu apa, yuk?
Itu apa? Pelan-pelan dari sini bukannya. Betul. Kita tambahin ya. Dari sini aja bukannya. Oh, udah ketemu baby duck-nya. Dari sini aja Miko tarik bukannya. Nih, sekarang kita tempel yang kaonya yuk. Tempel ya. Tempel kaonya, dikasih tangkai juga. Tongkat. Wow, sudah ditempel. Gara tempel? Enggak. Oke. Tempel di kaonya. Biar sama. Ya ini tempel dulu di kao. Ini Miko. Ayam. Gara? Ayam, oke. Good. Daknya, nanti kita tempelnya ya, Gerard ya. Daknya, Gerard. Nanti kemana yang lainnya? Udah, ditempel. Daknya taruh dulu nanti. Daknya taruh ya. Coba. Daknya taruh dulu. Tuh, ini apa nih, Gerard? Apa ini? Ini apa? Apa itu? Ini apa ya? Itu apa? Yang punya pek. Itu apa kok? Kasih tau misi nggak tahu. Itu apa? Kenceng. Ayam, mana bunyinya ayam? Ayam jantan, ya. Dia adalah rooster. Chicken. Oke, atau chicken. Dibuka dulu stikernya, biar bisa tempel ini. Yuk, kita tempel. Horse. Oke. Wow, Miko sudah sampai horse, sudah sampai kuda. Di sini? Iya, di sini lagi. Nanti bisa tanya lagi apa? Kita boleh tunggu dulu ya. Ini tempel. Oke, ini yuk. Yuk, Gerard, kita tempel ayam. Ini ayo turun dulu. Nanti abis ini kita melihat bayangannya loh. Karena ada bayangannya. Tempel. Suaranya gimana? Nih kira tempel. Iya boleh. Oh iya. Ini wash your hands. Oh Miko kayak Gerard tuh. Kayak Gerard tuh. Lagi cari emas ya. Oke. Gerard. Tapi kalau Miko nggak meper-meper tuh nggak jorok, ayo. Oke. Okay. Tangan. Okay. Satu lagi. Satu lagi. Apa ya, ya ini? Itu apa kok? Apa ya? Untuk apa ya? Untuk apa? Untuk apa? Yang kencang apa? Horse. Oke. Itu kok? Horse. Oke, dua-duanya benar. Horse. Kuda. Yuk, kita tempel yang terakhir. Indonesianya apa? Kuda. Kuda. Kok kucing kuda? Kuda. Kaunya datang. Sudah ditempel. Kuda. Ketemu sama kuda. Teman-teman. Kuda. Stevi. Kita punya berapa ya? Jadinya ada berapa hewan ya? Boleh dihitung yuk. Kita hitung sama-sama yuk. Oh, ada berapa? Ada berapa animalnya? Ada berapa ya? Jangan dicopot dong. Nanti Miko mau main nggak bisa. Satu. Dua. Banyak amat. Nanti Miko mau main set. Coba ulang. Itu dulu Miko punya animal ada berapa? Satu. Iya, satu. Four. Iya. Iya. Five ya. Kita punya ada berapa? Miko punya binatang. Satu. Nih, dua. Apa? Sama. Sama punya Miss Tevi sama. Semua ada ya. Ada sapi, there is cow, rabbit, kucing, duck, bebek. Bani aja. Horse. Ini kok main bayangan ya, pakai center ya. Tunggu bentar, tunggu Miss. Ayam. Oke, sekarang teman-teman sudah siap semuanya? Boleh diambil senternya ya. Center. Senternya. Kita boleh matiin lampunya nanti kalau sudah. Nah, Miss Tevi pakai bantuan kotak ya, karena di sini terang. Jadi Miss Tevi pakai bantuan kotak kecil. Hup. Tunggu sebentar. Sekarang kita mau lihat bayangannya ya. Oke. Okay. Yuk, boleh dimatikan lampunya. Nah, kita mau lihat bayangannya ya. Coba sekarang teman-teman ambil sapinya. Take the cow. And shoot the flashlight. Kita senterin bentuk sapinya ya. 1, 2, 3. Ada bayangan apa itu? Ada bayangan apa ya? Coba, Miss Tevi majuin lagi ntar ya. Coba lihat, ada bayangan apa ya? Coba, ada bayangan apa?
dilihat. Ini bayangan apa ya? Namanya sapi. Oke. Lagi. Lagi. Coba, Gerard gimana? Ada nggak bayangan sapinya? Kelihatan ada nggak bayangannya? Tuh. Ada nggak? Tuh. Ada, ya sama. Tuh. Kita di atas bayangannya. Kita jadi mainin ini. Bayangannya di atas. Udah, sini ke sini. Lagi-lagi. Harus kena lagi, cahaya. Ya. Kalau nggak kena cahaya, hilang nih. Tuh. Sapinya hilang. Okay. Harus lagi-lagi. Kena cahaya hilang. Tuh, ketemu lagi. Let's go the duck. Take the duck shadow. Oh, bebek mau ambil duck-nya. Mana tuh? Duck-nya mana? Duck-nya. Duck-nya mau pakai yang baby duck. Oke. Boleh. Sama. Oke. Ada bayangannya kalau punya baby nggak terlalu jauh. Nih, duck-nya nih. Tuh. Gerard. Ada bentuk. Gerard harus di center baru kelihatan. Ini kulihat sini. Gerard. Kelihatan nih. Ada gambar bayangannya. Gerard. Nih. Kalau deket okay. Jadi gede tuh. Gimana? Kalau jauh jadi kecil. Kalau jauh lagi ngobrol dia. Kalau didekatin jadi besar. Gede lagi duck-nya. Oh. Kalau cahaya kita coba satu lagi ya. Cahaya kita jauhin jadi kecil. Kita coba ini. Kelinci. Kelinci mana nih kelinci lagi? Let's take the rabbit. Nih. The rabbit. Miko coba. Okay. Kok sendiri tuh. Sekarang rabbit-nya mana? Tuh, rabbit Miko tuh. Sekarang rabbit-nya mana? Ambil di centerin. Ambil di centerin. Sekarang barunya aku. Kalau di sini yang dijauhin nih, senternya didekatin. Tuh, senternya maju mundurin bisa bentuknya jadi membesar dan mengecil ya. Tuh, bisa besar kecil. Tuh. Mana yang kulit? Tuh, sekarang mana ada di sana tuh. Kuda. Okay. Ini si kuda. Kuda. Hai. Kita boleh lagi nanti. Jadi gede tuh kok. Kalau nggak kena cahaya nggak kelihatan deh, coba. Kalau kena cahaya nggak bisa kan? Ya harus ada cahaya tuh. Oh masih asik, Bim. Mana? Cuci jam. Itu, tuh di lantai. Coba kalau nggak ada cahaya bisa kelihatan nggak? Coba matiin. Oh, nggak. Matiin. Satu lagi deh, yang terakhir nih. Coba ambil yang bentuknya kuda. Tuh, ambil yang kuda. Coba matiin. Coba mana yang? Ambil kudanya. Tuh, kelihatan nggak? Coba mana kudanya? Iya. Enggak kan? Nah, harus ada pegang. Ada lampu baru kelihatan. Kalau ada lampunya. Tuh, kelihatan enggak? Enggak. Harus ada lampu. Everyone, you're doing a good job. Good. Eh, seperti yang tadi bilang Miss Nina, kenapa bisa ada bayangan teman-teman? Iya. Teman-teman, kenapa ya bisa harusnya ada bayangan ya? Tuh, kenapa? Ada bayangan kalau ada apa deh? Ada cahaya. Tuh, baru ada bayangannya. Kenapa? Kalau enggak ada, ada cahaya, ada cahaya yang terhalang terhalang oleh objek sehingga menjadi sebuah area yang kita sebut bayangan ya, Miss ya. Kalau misalnya ada cahayanya, ada gigit Miko ya. Di bayangannya ada lagi kan? Kalau ada cahaya, terus ada penghalangnya jadi bentuk bayangannya deh. Kayak Miko dan Gerard yang sekarang lagi mainin. Terus juga tadi, kalau senter majuin atau ditarik ke belakang, mundurin, gambarnya jadi membesar dan mengecil. Karena kalau semakin jauh cahayanya, dia semakin jelas terlihat bayangannya, tapi kalau semakin dekat cahayanya dia jadi membesar. Oh, begitu, Miss. Wow, berarti kalau main bayangan itu asik banget, Miss ya? Iya. Iya, betul. Terima kasih teman-teman. Boleh dilanjutkan nanti ya. Oke. Okay? Oke, okay, Miss. Okay. Ya. Oh, Miko seems so very happy, Miss. Iya, seneng banget. Get it, too. Oke. Yuk, Gerard dan Miko, setelah ini kita akan melakukan kegiatan yang seru lagi, Miss, ya. Dengan menggunakan cahaya. Yuk, sekarang Gerard dan Miko boleh bereskan dulu ya, Miss, ya. Let's go, everyone. Let's go, Taidia. We are going to do the science activity. Oke, okay. But before that, Gerard and Miko, can you say thank you to Miss Steffi because she made the craft with you?
Okay, say thank you. You're welcome. Oke. Okay. Yuk, Gerard dan Miko sudah siap. Miss Happy, bukan Miss Happy. Yang kedua. Oke. Okay. Miss Vina sudah kirimkan kemarin CD, Dix, dan kertas Miki. Nah, Gerard dan Miko sudah siapkan mangkok, bening, dan juga airnya. Oh, untuk air. Miko, boleh mohon di unmute ya? Iya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, siap. Apa itu namanya? CD. Oke. Nah, Miss Vina akan jelaskan permainannya dulu ya. Terima kasih. Nah, Miko dan Gerard, kali ini kita akan membuat pelangi. Wow. Pelangi, pelangi itu kan ada di atas nih setelah hujan. Memang kita bisa buat dari air dan juga Dix ini, Miss? Bisa. Nah, kali ini kita akan membuat pelangi dengan menggunakan air dan juga menggunakan Dix. Bagaimana caranya? Nanti Miss Vina akan kasih tahu ya, Gerard dan Miko ya. Nah, di sini kita juga membutuhkan senter. Boleh memakai senter ini atau memakai senter dari HP ya. Oke. Nah, di sini Gerard dan Miko sudah siapkan air juga? Sudah ya? Oke. Nah, sekarang kita letakkan kertas. Kita letakkan kertasnya dulu yuk. Kita letakkan kertas di bawah. Nih, sebagai alasnya. Lalu kita masukkan air ke dalam mangkoknya ya. Tunggu Miss Nevi akan bantu Miss Vina untuk ambil mangkoknya. Untuk Gerard dan Miko boleh masukkan air ke dalam mangkok ya. Oke, untuk Miko dan Gerard boleh di-unmute ya. Terima kasih. Nih, airnya dimasukin ke dalam mangkok. Ya, pelan-pelan ya, pegang mangkoknya ya. Dimasukin ke sini. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Dimasukkan airnya. Jangan tumpah. Ya. Sip. Udah, tunggu dulu, jangan dulu, jangan masukin, tunggu misnya. Tunggu mis. Nih, ini yang lupa, Mami. Tunggu ya. Okay. Tunggu. Oke, sudah. Oke. Sudah, nah, tunggu dulu. Miss Vina juga punya. Oke, Miss Vina pakai piring ya. Boleh ya. Pakai piring kaca. Oke. Nah, jika sudah dimasukkan airnya. Nih, Miss Vina akan masukkan airnya dulu. Oke. Oh, Miss Vina masukkan air ya. Miko juga jika ya. Jika sudah, sekarang kita masukkan CD-nya ya. CD-nya. Masukkan CD-nya. Nah, masukkan CD-nya ke dalam air. Oke. Boleh sampai karena direndam ya. Nah, jika airnya kurang, dulu, boleh ditambah. Kita lihat. Oke. Ya. Nah. Kita lihat ada apa ya. Jangan dikeluarin lagi. Sudah. Sekarang kita ambil senternya. Boleh pakai senter HP atau pakai senternya tadi kita ya. Kita pakai senter. Terbalik kok. Terbalik dulu. Ngelam nggak? Kita akan melihat. Ngelam. Balikin pinter, balikin. Taruh lagi. Nih, ini kok buka senternya. Nah, yuk. Gak apa-apa. Oke. Untuk CD-nya boleh agak sedikit diangkat ya. Nanti kita akan senter airnya. Nah, kira-kira di sini teman-teman bisa lihat ada pelangi, ada warna pelangi atau tidak. Nih, Miss Vina ada warna pelanginya nih. Coba goyang-goyangin dikit, tapi masih dalam hati ya. Miko. Aku goyang-goyangin nih. Tuh, bagus nggak warnanya? Wow. Tuh, mau kilat ya. Teman-teman bisa jangan lihat dikeluar, ya. Jangan lihat, ada pelanginya. Taruh lagi, taruh. Warnanya. Tuh. Bagus nggak warna itu, kok? Lihat, Miko, ada warnanya nggak? Ada warna rainbow sih. Ada warna rainbow. Coba ya. Oke. Teman-teman warna rainbow-nya ya. Tuh kalau nggak ada cahayanya nggak ada warna rainbow-nya. Oke, boleh di center lagi Miko dan Gerard. Kira-kira ada pelanginya nggak? Coba udah.
itu bukan roda, itu CD. Kita lihat ada pelanginya nggak? Kita lihat pelangi aja. Bukan, kalau nggak ada cerah, roda ya, Miko ya? Kan Miko juga bilang bukan roda. Ya. Aduh, wah, kelihatan. Oh, Miko lihat dari situ, wow. Jadi kelihatan tuh. Dari lampu juga kelihatan, wow. Bisa. Ada pelanginya kok. Miss Vina bisa lihat punyanya Gerard, ada pelanginya. Ada rainbow-nya tuh. Wow. Tuh, Miko punya, masih lihat Miss Vina. Wow. Gerard, lihat Miss Vina. Ada rainbow-nya. Oke, Miss Vina akan tanya satu persatu ya. Miss Vina akan tanya ke Miko dulu. Oke, Gerard tunggu sebentar ya. Terima kasih, Gerard. Nah, Miko coba di center, dikasih cahaya airnya. Kasih center dulu. Kira-kira aja. Miko bisa lihat pelanginya nggak? Tuh, ada pelangi nggak? Waduh, Misha. Ada pelangi? Udah taruh di air. Taruh di air. Coba Mama bantu ya, Mama ada bantu pelangi. CD-nya taruh di dalam air. Kira-kira Miko bisa lihat ada pelangi nggak? Ada pelangi nggak? Di sini lebih bagus begini nih. Kamu balikin. Ada, Miss. Ada. Lalu ada. Oke, ada warna ada apa aja, Miko? Miko lihat ada warna apa? Itu ada warna apa? Coba Miko lihat. Jangan diambil. Miko lihat dulu ada warna apa dari sini. Kita lihat ada warna dulu, apa? Miko, kita lihat dulu ada warna, apa ya, kira-kira ya. Warna apa? Coba Miko tebak. Kelihatan nggak ada warna apa? Uy. Tuh, ada Miko warna apa di sini? Bisa lihat ada warna merah? Is there any red? Merah, iya. Lalu ada warna apa lagi? Is there any green? Iya, ada warna apa dulu? Misi tanya. Is there any green? Baru ambil. Ada warna hijau nggak? Ada warna hijau. Okay. Nah, Miko boleh coba lihat lagi ya warnanya ya. Selagi Miss Vina akan tanya kepada Gerard dulu ya. Oke, terima kasih Miko. Iya. Nah, Gerard. Miss Vina mau tanya dong, Gerard. Kira-kira Gerard tadi lihat warna apa ya di dalam mangkoknya ya? Tadi ada warna apa aja, Dek? Gerard lihat ada pelanginya. Nih, coba ini masukin lagi CD-nya. Terus Gerard center. Tuh, wow, ada pelangi nggak? Ada pelangi. Ada rainbow. Warna apa aja? Gerard, coba lihat. Ada warna hijau nggak ya? Sini, duduk lagi. Coba. Ada warna green nggak? Is there any green? Ada warna hijau nggak? Gerard, ayo duduk dulu. Ada warna hijaunya nggak? Ada warna hijau nggak? Ada nggak warna hijau? Green? Tuh, ada hijaunya? Nih, di sininya. Gerard, lihat di sininya. Ada warna hijau nggak? Ada nggak? Ada nggak? Jangan main play-doh. Oh, play-doh-nya ingin main sama pelangi ya. Lihat, tuh ada rainbow-nya tuh, warna apa tuh? Wow. Warna apa ya? Kira-kira ada warnanya baby shark nggak di situ, Gerard? Ya? Warna kuning. Ada warna baby shark, mommy shark, daddy shark, grandma shark, grandpa shark nggak? Ada nggak? Gerard. Oke, yuk kita dada dulu sama play-doh-nya Gerard ya. Nah, ini play-doh-nya nanti dulu. Nah, play-doh, no. See you, Miko. Nah, ini nanti. Nanti, no, stop. Wah, stop airnya jadi keruh ya, Miss ya? Nanti. Apa deh? Tuh, airnya jadi kotor, kan? Tuh, okay. Airnya warnanya jadi apa tuh? Kalau gitu, Gerard dan Miko bisa lihat Miss Vina ya. Miss Vina akan bantu kasih lihat Gerard dan Miko kira-kira ada warna apa aja. Tuh, Miss Vina bakal kasih lihat Miko tuh. Miss Vina punya sini warna apa tuh? Lihat tuh, kok. Lihat Miss Vina dan Miss Tevi punya warna apa aja. Tuh, di sini ada warna hijau, green, blue, I can see yellow, I can see red. Bagus tuh, kok lihat warna-warnanya tuh. And I can see... Is there any orange, Miss Tevi? Iya, Miko nggak mau sih. Ada orange. Ini mau bikin apa? Orange nggak ada. Miss Tina nih, Mama Twin. Wow. Itu. Nggak ada warnanya nggak? Warna apa Tevi ya? Bagus nggak? Beautiful. Bagus kan? Oh, rainbow, Miss. Iya. Iya, airnya bagus banget. Nah, Miss Tevi, kira-kira kenapa ya kok bisa air dan juga CD bisa menjadi pelangi, kenapa ya? Kenapa ya? Ada yang tahu? Karena cahaya dari senternya membuat marshmallow banyak sekali warna. Dan ketika melalui air,
cahayanya jadi pecah. Akhirnya kita bisa melihat pelangi. Iya. Begitu. Jadi sama saja seperti pelangi yang ada di atas ya, Miss ya. Pelangi yang ada di langit ya. Ya, jadi cahayanya ketika melalui air, cahayanya itu menjadi pecah dan akhirnya menjadi beberapa warna. Jadi banyak sekali warnanya. Oke. Nah, Gerard dan Miko, I can see that you are excited to do the science activity, but unfortunately, sayangnya kita harus selesai pada sesi yang kedua ini. Yuk, kita bereskan dulu yuk permainannya. Yuk, beresin Miko, lapin dulu. Tisunya dilapin. Kita buang dulu yuk airnya. Kita buang air ya. Beres kata dia. Ya, teman-teman. Tuh, Gerard juga buang airnya. Nanti boleh main lagi ya. Nanti main lagi. Nanti kalau udah selesai Om Shola, baru ganti. Oke, terima kasih Gera, terima kasih Miko. Ya, itu ditaruh dulu. Oke, thank you friends. Jangan dilempar dong. Yuk, ambil lagi. Ambil lagi, mami nggak mau dilempar. Taruh di atas meja. Oke, terima kasih. Wah, Miko bantu mama ngelap. Terima kasih, Miko. Good job. Gerard juga bantu mama bereskan. Terima kasih. Hah? Oke, jika sudah selesai, yuk kembali ke Miss Vina, yuk. Terima kasih. Oke, thank you. Mau kemana? Oke, friends. Now, friends, we are going to end our our second session. Taruh balik. Oke, Gina dan Miko sudah. Oke, yuk, let's go sit down. Sit down. Ini kok mau duduk dulu? Let's sit down. Duduk. Mau bikin file. Ya, nanti bikin file. Okay, thank you. Bye bye. Oke, Miko sit down. Bye bye. Let's sit down. Bye bye. Oke, yuk, duduk. Oke. Oke, thank you Miko, thank you Gerard. Okay, friends, we are going to end our second session and we are going to see you again on Monday. On Monday, we will do a jumping rope activity and we are going to do the art and craft activity. We also discuss about weight and balance, ya. Yeah? Tentang berat dan keseimbangan. Nah, teman-teman hari ini kan sudah bermain tadi berlatih menjadi ninja, ya? Iya. Berlatih menjadi ninja. Lalu, tadi Gerard dan Miko juga sudah dengar cerita tentang siapa? Tentang tikus dan juga tentang singa. Tikus sama apa? Oh, ya? Tikus dan singa. Dan hari ini Miko dan Gerard juga sudah membuat kerajinan tangan dengan Nino ya. Oke, dan kita membuat science activity. Oke, everyone. Let's my shadow and goodbye. My shadow. Everything I do, my shadow does too. Oke. Everybody, say goodbye. Bye, 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 bye. Say goodbye. Nyanyinya gimana? Everybody say bye. See you next week. Bye, Miko. Bye, bye, Gina. Bye, bye. Bye, bye. See you on Monday. See you on Monday. See you on Monday. Dada dulu, Mami sama Miko.